ini gimana punya mental kayak Coach Stephen, gimana cara gue bisa gitu kok? Ani, kok bisa yakin gitu loh? Kok kita bicara dunia nih kok ya? Kalau bicara akhirat jelas surga Allah janjikan, kita yakin itu. Sekarang tentu ada harapan-harapan. Coach Stephen punya yayasan, ada mualaf center, ada vertizon, ada semuanya, ada usaha bisnis juga. Kemarin kontainer-kontainer dibikin tempat ngopi. Tentu pasti itu sekarang semua sudah terganggu jalannya gara-gara kegiatan APD-APD ini kan? Enggak terganggu, jalan terus. Jujur aja nih, aku masih ekspor kopi ke Afrika. Kemarin udah 18 ton. So, Allah kasih rezeki. Masih Allah kasih rezeki. Dan sebenarnya gimana ya, Bang? Mungkin dulu aku pernah kere kali, Ustaz. Dulu nah waktu habis masuk Islam ana tuh apa namanya? Gembel kali ya kalau mau dibilang. Tidur di trotoar, tidur di masjid, tidur di pasar, tidur di mana-mana. Makan gak jelas besok mau makan apa. Kerja serabutan di pasar. Nggak nyangka hari ini bisa megang handphone dan kita ngobrol, Ustaz. Dulu anak tahun itu masih tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan anak dulu dari gembel, Ustaz. Dan kalau memang sekarang harus kembali ke gembel dan ngembaliin ini semua dengan cara yang baik, ini harta semua dikembalikan kepada Allah dengan cara yang baik. Ana rasa itu fair enough lah. Oke lah. Dan dulu aku dari gembel, kok Allah bisa angkat aku sampai hari ini, kenapa besok enggak? Allah. Yang penting kan, sebenarnya kan gampang nih. Kayak antum nih, misalnya antum pakai jam tangan. Nah, ada pinjam nih jam tangan antum. Ya kan, pakai. Nanti kalau misalnya baliknya talinya putus, ini pennya hilang, isinya lepas, kacanya pecah. Besok antum mau pinjemin lagi juga segan kan? Ya kan, kita cara balikinnya dengan cara yang baik ya. Insya Allah kita berharap Allah ridho dan oh ya mungkin dikasih pinjem lagi nih, pinjemin lagi. Kan seperti itu kurang lebih kita sebagai manusia. Allah, makanya tiap pagi ana doa keluar dari rumah tuh ana minta sama Allah, ya Allah kalau memang sisa hidup hamba ini udah gak berguna lagi untukmu, matiin aja udah hari ini. Allah. Itu salah satu doa yang memang gak boleh diucapkan, cuman saking khawatirnya kita itu hidup gak bermanfaat, lebih baik minta mati aja sih. Ya Allah, kok antum tuh masih dicintai umat, kok masih perlu jangan panjang umur ya. Kita doakan semua teman-teman. Kok Steven, Allah berikan umur yang barokah, yang panjang ya. Amin. Minimal 100 lah. Hah? Tua bener tuh. 100 kepanjangan ya? Tua banget. Tapi sehat kok, 100 masih sehat. Masih kuat. Masih kuat, buka cabang lagi. Enak. Buka cabang. Assalamualaikum.